Ayo jatuh nafas sih. Iya, Pak. Iya, Pak. Bapak, ini kita sebelum diparkir. Sepertinya bisa sih. Saya. Enggak, saya. Maaf ya, gambarnya ditutup. Enakan. Oke, selesai. Tapi kita sama Mas ya. Ya, silakan. Ya. Bisa di... Oke. Oke. Sama-sama. Foto dulu. Ke bawah nih, Fitri. Ada. Okay. Untuk menerima vaksin yang saya ambil tadi itu setelah saya berdiskusi panjang dengan dok virolog namanya Dr. Pak Deindro. Itu bisa dicari di Facebook. Jadi awalnya saya masih ragu karena saya baca-baca di Halodoc kayak seperti itu, orang yang dengan riwayat hepatitis itu sebaiknya harus konsultasi dulu. Setelah saya konsultasi akhirnya Dr. Indro meyakinkan saya jika Sinovac aman untuk yang punya riwayat seperti saya. Jadi saya menganjurkan kepada masyarakat luas agar konsultasi dulu dengan dokter, terutama yang punya riwayat sebelum melakukan vaksin. Jadi tidak usah takut berlebihan. Jadi kita bantu, ayo kita bantu agar Indonesia lekas bangkit lagi. Apa yang dirasain beli? Apa yang dirasain tadi? Terima kasih. Tadi apa yang dirasain? Tadi ada. Segel apa gimana? Tidak ada. Tidak ada ya? Bisa main drum kayaknya.